Sugeng siang, bocah-bocah. Ayo, saiki belajar basa Jawa ya. Dibuka wulangan loro. Kaca selikur. Halaman 21. Dolanan ing sakupengku. Mainan di sekelilingku. Nah, zaman saiki akeh bocah-bocah sing seneng belajar dolinan game, dolinan PlayStation. Nah, zaman biyen ana jenenge dolanan tradisional. Kayata cublak-cublak suweng, jamuran, gonjong, gobak sodor, pati lele, umpet-umpetan lan sapanunggale. Nah, zaman dulu ada permainan yang dinamakan mainan tradisional, ya. Macam-macamnya itu cublok-cublok suweng seperti kita lihat kemarin di video. Terus jamuran. Jamuran ini berupa lagu ya. Gobak sodor ini ada di sekolah. Umpet-umpetan ini biasanya sama Pak Yo. Kalau saat kalian olahraga, bermain sembunyi-sembunyian, benteng-bentengan, nah itu ya. Nah, dolanan tradisional iku diwarisake turun-temurun saka para leluhur. Ngandut anek maneka warna piwulang becik, kayata gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, katelitian, lan sapi turute. Nah, mainan tradisional itu diwariskan turun-temurun dari para leluhur yang mengandung berbagai contoh yang baik seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, ketelitian, dan lainnya. Nah, kemarin kita sudah melihat bagaimana video tentang cublok-cublok suweng. Sekarang kita juga sudah baca yang Pacelaton koco 2 halaman 22 sampai 24 itu ya. Nah, saiki mangsuli pitakon teks Pacelaton. Gladen siji, koco selawe. Nah, opo arane dolan tradisional manut wacan ing dhuwur. Nah, yang dinamakan mainan tradisional itu semacam cublek-cublek suweng, jamuran, gonjong, gobak sodor, pati lele, umpet-umpetan. Sing nomor loro. Sopo kang seneng dolanan game utawa PlayStation? Sing seneng dolanan game utawa PlayStation iku ning Pacelaton iku Wawan ya. Nah, saiki nomor telu. Apa bocah-bocah sadurunge wis mangerteni dolanan cublak-cublak suweng? Durung mangerteni, belum mengerti. Sopo sing mung krungu dolanan cublak-cublak suweng saka ibune? Alfi. Dolanan cublak-cublak suweng paling setitik dimainake bocah piro? Bocah papat. Sing kalah anggone home pimpah dadi paraga apa? Sing kalah dadi paraga Pak Empong. Sopo jenenge sing mimpin dolanan cublak-cublak suweng? Alfi.
Apa tugase paraga Pak Empong ing dolanan cublak-cublak suweng? Kudu lungguh karo mbungkukake awake madhep ngisor. Kena apa saben bocah kudu nggenggem tangane? Senajan tangane kopong ora ana isine suweng. Kanggo ngecoh Pak Empong supaya ora bisa nemokake suweng. Apa tujuane dolanan tradisional kita uri-uri? Supaya bisa lestari, awet isine nglatih pikir lan carane nuwuhake rasa sosial. Nah, Ben artikan dulu yang ini ya. Yang senang bermain PlayStation adalah Wawan. Belum mengerti. Empat bocah papat itu empat anak. Yang kalah jadi Pak Empong. Harus duduk dan membungkukkan badannya menghadap ke bawah. Jadi dia sebagai meja, ya. Kanggo ngecoh Pak Empong, untuk mengecoh Pak Empong supaya tidak menemukan bijinya, ya. Entah itu biji atau apa yang buat naruk-naruk ya, supaya tidak ketemu. Supaya bisa lestari, supaya bisa selamanya, lestari itu bisa selamanya ya. Selain itu, bisa melatih pikiran dan cara menumbuhkan rasa sosial. Oke, saiki awak dhewe belajar basa ngoko, lugu lan basa krama. Unggah-ungguh basa. Basa ngoko lugu yaiku basa ngoko kang ora kecampur tembung-tembung krama inggil. Tumrap wong kang diajak guneman. Artinya, bahasa ngoko lugu itu adalah bahasa ngoko yang tidak tercampur kata-kata kromo inggil terhadap orang yang diajak bicara. Nah, penganggone yang menggunakan basa ngoko lugu ya. Marang wong kang sadrajat utawa sapantaran. Untuk orang yang sederajat atau sebaya. Misalnya, Bu Vivin dengan saudaranya Bu Vivin atau kamu dengan saudaramu. Atau marang wong kang luwih enom. Yang luwih enom itu seperti adik, kalau kamu bicara dengan adik, ya, orang yang lebih muda. Atau ini, wong tua marang anake. Nah, mama papa kepada anaknya, kepada kalian. Eyang marang putune. Kakek nenek terhadap cucunya. Guru marang siswane. Nah, guru terhadap muridnya. Oke, saiki iki belajar basa krama alus. Yaiku basa krama kang tembung-tembung alus lan kecampur tembung-tembung krama inggil tumrap wong kang diajak guneman. Bahasa krama halus yaitu bahasa krama yang kata-katanya halus dan tercampur kata-kata krama inggil terhadap orang yang diajak bicara. Penganggone, nah, menggunakannya ya.
marang wong kang luwih tuwa. Nah, kepada orang yang lebih tua. Jadi, seperti kalian, anak-anak, terhadap orang tua kalian, terhadap mama papa. Anak marang wong tuwane. Putu marang eyange, cucu terhadap kakek neneknya. Siswa marang gurune. Siswa terhadap gurunya. Nah, kata-katanya harus lebih sopan dan halus, ya. Ada lagi yang menggunakan bahasa krama alus, yaitu marang wong kang luwih dhuwur derajate. Misalnya, abdi atau rewang. Nah, ini orang yang membantu mama papa di rumah bersih-bersih. Nah, yang dinamakan pembantu itu ya. Atau kalian kadang menyebutnya mbak, ya, bibi. Nah, bisa berbagai macam ya. Abdi atau rewang marang juragane, bendarane. Nah, pembantu terhadap juragannya, tuannya, ya. Terus pegawai atau karyawan marang dedhuwurane. Pegawai seperti mama papa kalau kerja pasti punya atasan ya. Nah, kerja di kantor ada atasannya. Nah, itu kalau bicara harus lebih halus menggunakan basa krama alus. Yuk. Saiki dilanjut gladen loro kaca 28. Nah, iku dijaluk ngowahi basa ngoko lugu dadi krama alus. Contone ning kono pokok lugune simbah lagi loro untu. Krama aluse simbah nembe gerah waja. Nah. Saiki nomor 1. Bapak maca koran ing teras. Krama aluse bapak maos ariwarti wonten teras. Nomor 2. Ibu lagi lunga menyang pasar. Krama aluse ibu nembe tindak dateng peken. Terus nomor 3. Pakde lagi teko saka Semarang. Krama aluse pakde nembe rawuh saking Semarang. Nomor 4. Pak Lek lagi budal menyang kantor. Pak Lek nembe tindak dateng kantor. Nomor 5. Bude lagi nonton campur sari ing TV. Krama aluse Bude nembe mirsani campur sari wonten TV. Nah, oke. Udah ya. Untuk gladen 3, kalian sudah mengerjakan. Gladen 4, gladen 5, dan gladen 6 sudah selesai ya. Saiki, uji kompetensi loro. Iki hubungin kayak kunci nih. Iso dipelajari kanggo PTS sisuk ya. Nomor Romawi 1, nomor 1. Wacan pacelaton ing dhuwur ngrembug dolanan. A. Jamuran. Manut wacan ing dhuwur, jamuran iku kelebu dolanan. C. Tradisional. Nomor 3. Dolanan jamuran iku paling setitik dimainake bocah. B. Telu. Sadurunge dolanan jamuran diwiwiti, bocah-bocah titik-titik luwih dhisik kanggo nemtokake sapa sing menang lan sing kalah. C. Hompimpa.
Nomor 5. Ing dolanan jamuran, bocah sing kalah manggon ing jero. D ya, jero. Yang A, yang A nomor 6. Bocah sing menang tangane digandengan. Tangane gandengan gawe bunderan karo nembak. Nembangake tembang C, jamuran. Yen anggone badhe jenenge jamuran wis bener, bocah sing ana ing jero bunderan yaiku A, metu saka jero bunderan. Nomor 8. Basa ngoko kang ora kecampur tembung-tembung krama inggil tumrap wong kang diajak guneman diarani basa B, ngoko lugu. Nomor 9. Basa krama kang tembung-tembunge alus lan kecampur tembung-tembung krama inggil tumrap wong kang diajak guneman diarani basa D, krama alus. Basa ngoko lugu iku panggonane tumrap A, wong kang sadrajat. Nomor Romawi loro. Nomor 1, mesti tak jawab kabeh ya. Yen ngomong karo wong tuwa iku becike nganggo basa krama alus. Tulis di sini. Saiki nomor 2. Nina nyuwun pirsa marang ibune, kowe punapa sampun sare? Tembung kue luput sing benere kudune panjenengan. Dadi sing bener panjenengan punapa sampun tilem. Itu krama aluse ya. Yang C, Roni matur marang bapake, panjenengan punapa sampun mangan. Tembung mangan luput sing bener kudune dahar. Aku maca buku cerita ing kamar. Wondene bapak titik-titik koran ing teras. Maos ya. Aku turu ing kamar tengah. Wondene simbah titik-titik ing kamar mburi. Sare. Ini kebalikannya ya. Wes. Romawi 1 ambek Romawi 2 wis dijawab. Sing Romawi 3 iki kangge tugas ya. Tugase ana 2 yaiku ngandeli tulisan sesuai itu dan kalian tulis sendiri yang nomor 2 itu di buku bahasa Jawa menggunakan huruf tegak bersambung ya. Jadi PR-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nomor saja. Ya, wes, saiki pembelajarannya wes rampung. Mari ngene. Ya, ulangan loro wes mari, wes dadi. Colali mau PR-nya ya. Terus, iki kangge persiapan PTS, bocah-bocah belajar ning uji kompetensi siji, ulangan siji lan ulangan loro, ditambah jejeg miring, iku ya, belajar jejeg miring, ya, iku ae bahane, uji kompetensi ulangan loro siji
loro karo bedakake jejeg miring. Wes. Bu Pipin akhiri pembelajaran bahasa Jawa hari ini. Oke, sampai jumpa nanti saat PTS. Dadah.